apa yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam tentang dua orang sahabat, sama Islamnya, sama ibadahnya, sama perjuangannya, sama-sama berjihad, sama-sama belajar, sama-sama sholat, sama-sama beragama. Hanya satu dari keduanya terbunuh, wafat di medan pertempuran sebagai syahid di jalan Allah. Dan besarnya kemuliaan syahid itu. Sampai Nabi mengatakan, وَذُرُوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ubun-ubunnya Islam adalah berjihad di jalan Allah. Orang ini sudah dapatkan. Temannya yang satu meninggal tahun depan. Masih menjumpai satu Ramadan. Meninggalnya biasa-biasa saja. Meninggal biasa, di atas pembaringan, biasa-biasa saja. Tapi sahabat mulia Abu Talha radhiyallahu anhu bermimpi melihat yang terbunuh, yang wafat belakangan, justru duluan masuk surga, baru kemudian menyusul yang syahid ini. Apa yang beliau lihat dalam mimpi ini membuat beliau bersegera mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, mempertanyakan mimpi itu. Nabi membenarkan mimpi itu dan memberi penjelasan. Bukankah dia telah sholat sekian rakaat? Ada selisih satu tahun. Berapa banyak tambahan rakaat ini? Ini memang lebih, dilebihkan, dapat syahid. Tapi yang ini dilebihkan tambahan rakaat setahun. Iya, ditambah lagi dia menjumpai Ramadan sekali. Ternyata kesempatan itu membuat dia bisa melampaui sahabatnya ini. Besarnya kemuliaan diberi umur berjumpa dengan Ramadan seperti saat ini. Tidakkah kita manfaatkan hari-hari yang tinggal sesaat?